Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so sekarang kita akan teruskan sesi kita dengan kita melihat satu lagi formula kita untuk mengenal pasti jarak. Okay, jarak antara dua tempoh masa itu. Okay, antara dua tarikh. Okay, so okay, bila kita bermain dengan tarikh ni, okay, kita kena tahu, kita kena terbitkan seberapa banyak variable ataupun data yang kita kena ada. So yang pertama, kita kena tahu kita kena ada tarikh mula. Okay, kita kena ada tarikh mula dan juga kita kena ada tarikh akhir lah. Okay, so tarikh mula dan juga tarikh akhir. Yeah. So kalau katakan macam tarikh mula ni, seperti contoh tarikh mula file case dibuka, tarikh mula apa tu, seorang mualaf tu dia memulai Islam, okey, dan sebagainya. So tarikh akhir ni dia bukanlah nak kata tarikh akhir, okay, bergantung kepada case. Ada case macam contohnya kata apa, ada case macam rujukan rumah tangga ke. Okey, so kita mungkin nak menjadikan dia satu case akhir dan juga satu case permulaan. Kalau kes macam kita kata apa, macam untuk kes-kes yang macam tarikh pemula Islam tu, okay. So mungkin antara data yang kita nak tahu adalah data semasa, okay, iaitu berapa banyak, sudah berapa lama dia memula Islam. Ataupun jika kita nak menerbitkan satu lagi variable, iaitu tarikh akhir dia memula Islam. So mungkin itu pun data yang kita nak, kan? So itu pun baru kita kata okey, tarikh murtad bila. So itu pun, itu adalah konsep tarikh akhir. Dia boleh tak itu adalah masuk kepada bahagian status. Okay. So sebab tu, okay, yang pertama kita kena terbitkan tarikh mula dan juga tarikh akhir. Okay, kalau katakan kita nak buat dia adalah tarikh semasa pun boleh juga, iaitu tarikh semasa lah kat sini. So tarikh semasa, kalau katakan macam kes macam mu'alaf tadi lah, kita nak tahu tarikh semasa. Okay. Okay, jadi untuk yang bagian tarikh, okay, so katakan kita letak tarikh dia adalah 1 hari bulan 1, kita kata, let's say kata 2017. Okay, so ini kena tukar dah formula cell dulu, tak payah, tak apa. Sebab dalam Excel dia dah dia macam, kalau untuk tarikh, untuk masa, dia memang akan auto terus tukar. Okay. Dia boleh nak berlaku boleh cuba kat sini. So kalau katakan 1 hari bulan 1 tahun 2017, so kalau untuk macam ruangan, macam untuk tarikh, kebiasaannya dia orang dah untuk Excel dia akan auto detect sebagai tarikh dan dia akan terbitkan dalam format yang sepatutnya lah. Okey. So sekarang kita kena terbitkan satu lagi, iaitu tempoh masa. Okay, untuk tempoh masa, okay, so kita kita kena ada satu tarikh akhir. Kita katakan dia adalah 1 hari bulan 3 tahun 2017. Ya, yeah, 1 hari bulan 2 2017. So formula yang kita akan gunakan iaitu, okay, date div. Okay, A2 C2 dan juga format apa yang kita nak pakai. Okey, format yang ini adalah, okay, katakan saya nak pakai dia adalah tempoh tahun.
So saya akan dapat tempoh dia adalah kosong. Sebab apa? Dia belum menjangkau setahun. Okey. Kalau kita nak tengok perbezaan dia, kita akan tengok pada kalau kita letak di 2015. So kita dapat tempoh dia adalah selama 2 tahun. Ini adalah tempoh tahun. Okey. So kalau katakan kita nak tengok dia lengkap lagi, okey, kita akan jadikan dia tempoh bulan. Konsep yang sama juga, date div A2 iaitu tarikh mula ataupun dan juga C2 tarikh akhir. Okey. Untuk bulan kita akan letak M. Bulan. So kita akan dapat overall bulan adalah 25. Ini adalah konsep 25 bulan daripada tarikh awal sehingga tarikh akhir. Okey. Konsep yang ketiga pula adalah hari. Okey. D. So kita akan dapat apa yang kita akan dapat adalah tempoh hari adalah selama 762 hari antara dua tarikh ni. Okey, untuk setakat ni faham tak? Okey. Itu landasan DRL tu nak buat tu. Ya? Landasan DRL tu. Landasan dia juga tu nak buat. Dia juga. Okey. Okey. Okey, okey. So tarikh mula, okey. Kita dah ada tarikh mula, kita dah ada tarikh akhir. Okey. So untuk tempoh yang ini adalah bacaan untuk tahun. So untuk bacaan tempoh tahun, kita akan menggunakan formula date div. Okey, date div. Ya, eh. Mana magnify? Okey, kita akan menggunakan date div. Okey. A2 dan juga C2 antara perbezaan antara dua tarikh tadi dan formula kita adalah Y. Ya, okey. Y ini akan merujuk kepada tahun. Jika kita nak tengok perbezaan antara tahun saja. Okey, dia akan kira tahun jika dah lengkap setahun. Kalau dia kira macam 1 tahun 11 bulan, dia akan kira 1 tahun. Okey? Tak sudah lah. Tak. Okey. Ini formula yang pertama untuk dikira tahun. Untuk yang formula yang kedua adalah tempoh bulan. Okey. So tempoh bulan dia menggunakan formula yang sama juga. Date div A2 C2 cuma Y tadi kita tukar kepada M. Okey. Kita akan tukarkan dia kepada M. Bermakna kita nak cari tempoh bulan. So, sebab itu jika kita tengok dekat sini, dia akan dikira selama 25 bulan. Ini perbezaan antara dua tarikh dahulu. Okey, jelas? Okey, kalau M ni bulan. Oh, M dia. Okey. Kalau yang kat sini pula adalah tempoh hari. Okey, untuk tempoh hari. So untuk tempoh hari kita akan pakai formula yang sama juga, cuma format dia adalah D, hari. Okey. Alright. Kalau jam boleh? Ya. Yeah? Kalau jam. Kalau jam boleh. Tapi kita kena sama juga konsep dia, kita kena letak ruangan mula jam dan juga akhir jam. Kalau jam dia guna formula dia lain sikit. Okay, so sekarang kita akan cuba lengkapkan untuk tarikh dulu. Okay. Okay, so setakat ni faham eh? Okay, tapi sekarang kalau katakan kita nak buat report. Okay, takkanlah kita nak buat report. Katakan kita nak terbitkan report 1 tahun 3 bulan. So macam mana kita nak wujudkan 3 bulan tu? Nampak eh? Okay. So apa yang kita nak buat, menggunakan formula yang sama juga. Okay. Yang kat sini adalah, kita nak kata dia adalah bulan tahun. Okay. Formula yang sama juga M, cuma kita akan pakai dia adalah Y
M. Okey, menggunakan formula YM. Okey, YM year month. Okey, maksud dia dia akan menterjemahkan jumlah bulan selepas kita dah tolak tahun tu. Okey, ha. Okey. Faham eh? Okey. So kita pun dan satu lagi kita boleh nak menterjemahkan okey MD. Okey. So MD ni adalah kita nak menterjemahkan bulan hari. Okey, so kat sini kosong sebab dia perbezaan dia kosong. Okey, so kita cuba naikkan sikit 4. So kita nampak perbezaan dia adalah selama 3 hari. Bulan tahun formula yang sama, cuma dia YM. Kod dia adalah YM. Okey. Kalau dia bulan hari, cikgu pembawa sikit ajar. Ya. Dan okey. So kalau dia bulan hari, dia akan menggunakan MD. Kita tengok perbezaan antara setiap macam formula tu hanya di belakang sahaja. Okey, MD Y. Okey. MD Y betul. Ya. MD Y boleh. MD Y tak ada. Dah. Sebab kalau katakan tu dia akan baca dekat ni MD. Ha. Month and day. Okay. 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 Itu adalah proses. Okay. Apa yang kita buat sekarang? Okay. Apa yang kita buat sekarang ini adalah yang dipanggil proses. Okay. Kita memproses tempoh dia. Okay. So apa yang kita boleh nak buat seterusnya adalah kita mungkin nak buat data perbandingan. Okey, data perbandingan, okey, katakan kita kata apa, dia kena tempoh 5 tahun. Okey, dalam tempoh 5 tahun tu adakah dia ni digelar mualaf ataupun tidak ke. Okey. So kita buat lagi satu rujukan ialah okey, status. Katakan year ini sebagai status. Kalau tahun bulan, yeah. Lebihan bulan tu. 1 tahun. Kalau macam tempoh bulan tu 25 bulan. Maknanya dia 2 tahun 1 bulan, betul? Ini tahun. Ni? YM? YM kelas. Ha. Kalau Y saja dia kira tahun. Dia akan kira tahun lengkap. Okay. So untuk status, okay, untuk status kita akan menggunakan formula. Okay. Untuk yang status kita tahu. Okay. Yang setakat ni, okay, sekarang ni kita ambil satu kes. Jika tempoh dia memeluk Islam adalah di bawah 5 tahun, dia akan digelar sebagai mu'alaf. Okay. Jika dia dah masuk tahun yang ke-6, okay, dia digelar malak. Kalap. Mukalaf. Okay. 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 So bila kita dah ada dua persimpangan tu, okay, apa yang kita nak, apa yang kita boleh guna? Kita boleh gunakan formula apa? If. Okay, formula yang tak asing lagi. Okay, if. Kat mana yang kita nak tengok? Tempoh tahun. Jika tempoh tahun di bawah, okay,
5. Okey. So, status yang dipaparkan adalah mualaf. Mualaf. Okey. Okey, kalau bukan dia akan dikira sebagai, maksudnya dia dah masuk tahun yang kelima. Okey. Ha, dia dikira mukallaf. Ah, so kita tengok dia ni dah dikira mualaf. So kalau katakan dia ni pada tahun 10, status dia adalah mukallaf dekat sini. Okey, ini adalah tarikh akhir yang kita nak tengoklah. Okey. Katakan kalau katakan kita nak tengok dia adalah tarikh semasa, macam mana? Okey. Nak tengok tarikh semasa ialah, yes. Okay, sorry. Text. Okay, value format adalah today. Okay, dalam format DD MM YYY. Okey, yang ini adalah format untuk kita nak membaca formula untuk kita nak mendapatkan tarikh hari ini, tarikh semasa. Okey, kalau katakan kita nak buat dia palang pun boleh. Okey, ini adalah formula untuk mendapatkan tarikh semasa. So, bergantunglah. Okey, bergantung kepada situasi. Katakan kita katakan kita nak tengok tempoh tahun ini adalah tempoh tahun berdasarkan semasa. Okey. Dekat detektif ni, yang bahagian kedua ni, iaitu pada tarikh akhir, kita boleh bawakan terus kepada tarikh semasa. Kita cuma adjust tarikh akhir dia saja. So dia bergantung bergantung kepada keperluan kes kita. Okey. Sama ada kita nak tengok dia tempoh bulan sepenuhnya ataupun kita nak membuat perbandingan berdasarkan full report ke dekat sini. Sama ada kita nak tengok tarikh semasa. Okey, katakan lepas tu nanti dah kita buka fail ni lagi pada 2-3 hari lagi, so tarikh dia akan berubah. So data-data yang dekat sini pun akan berubah. Cumanya untuk tarikh yang, untuk data-data yang statik. Okey, data-data yang statik kita kena key in sendirilah. Contohnya kata okey, tarikh akhir dia tarikh akhir dia adalah pada berapa ke semua ni. Okey, so kita akan dapatkan, kita kena key in sendiri. So tarikh tu dia takkan berubah lah, tempoh dia